programnya, pertanyaannya adalah? Ya, tadi 6 kotak jawabannya dan huruf pertama adalah M. Orang yang bertugas memperbaiki mesin mobil di bengkel. Biasanya titik. Dan siap-siap langsung telepon ke sini 0217919087 kalau kita bilang WIB. Ayo WIB, ayo WIB. Waktu Indonesia bercanda. Ayo WIB, ayo WIB. Mana sini soalnya? Halo WIB. Halo WIB. WIB. Halo. Halo WIB, maksudnya? Halo WIB. Halo WIB. Halo WIB. Waktu Indonesia bercanda. Halo WIB. Ayo WIB. Ayo WIB. Mana sih ini soalnya? Kita kasih langsung soalnya. Dengan Bapak siapa di mana? Pak, siapa? Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Oke, dengan Pak Oni ya. Pak Oni. Pak Oni dengar suaranya di telepon ya. Volume televisinya dikecilin, siap. Minta bantuan tim kompor atau peserta, Pak? Mas Oni. Soalnya minta tolong ini. Semuanya ya. Aja Pak, semuanya Pak. Kalau ya mau. Tetangga Pak, diundang tetangga Pak. Tim kompor minta tim kompor. Oke, pertanyaannya adalah silakan. Baik, ini ada 7 kotak, huruf pertama A. Orang yang pintar mendesain bangunan gedung adalah? Nih, A depannya. Tim kompor silakan. Silakan tim membantu kompor. Pak Oni di ya. Bubble. Ya. Arahnya kan arsitek. Arsitek ini. Pak. Ya, ada saja Pak. Ada saja. Orang yang membangun gedung ada saja. Yang pintar mendesain bangunan gedung ada saja. Ada saja. Gimana Pak Oni? Jawabannya dari tim kompor ada saja. Mungkin Pak Oni ada jawaban lainnya? Orang yang pintar mendesain bangunan gedung ya. adalah saja. Halo. Siapa? Ada sih. Bapak pakai jawaban tim kompor atau Bapak jawaban Bapak sendiri? Silakan Pak. Waktunya Pak. Mikir. Lagi mikir. Nah, kita lagi syuting Pak. Gimana nih? Oke. Okay. Kita hitung mundur ya Pak. 3, 2, 1. Silakan Bapak. Jawabannya Pak, ada saja nggak? Ah, ikut, ada saja. Ada saja. Baik, apakah ada saja jawaban yang bisa membuat 2 juta rupiah ada. Ke Bangka Belitung untuk Pak Oni? Kita lihat. Ada dong, anak ibu. Wah, sayang sekali. Pak Oni. Aduh maaf. Anak ibu. Ini mohon maaf Bapak, belum bisa menjawab dan untuk itu kita akumulasikan besok untuk penelpon kita akan ada hadiah 4 juta rupiah. Oke. Okay. Dan ini karena waktunya ya berarti kita akan langsung saja berikan soal terakhir rebutan. Merupakan soal rebutan ya. Saya beri soal rebutan untuk soal nomor 6 menurun tim A atau tim B. Nilainya, saya Pak? Beri nilai 101. Tim yang menjawab dengan benar dia akan bisa menang. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 8 kotak. 8 kotak. Terakhir N. Pertanyaannya, 6 menurun. Bedu. Ya. Dikenal sebagai penyiar dan juga? Penyiar dan komedian. Apakah tim A atau tim B? Rebutan. Silakan. Sekira penyiar. Ada fungsinya bel, ya. Itu ditekan untuk menunjukkan siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu. Tekan Pak Eko. Karena kalau tidak ditekan, tidak akan berbunyi. Ya. Padahal ini pertanyaan tentang diri Anda sendiri, Anda nggak bisa jawab. Ya, waduh. Saya tahu, takut berbeda jawabannya. Penyiar radio. Komedian. Nah, kenapa nggak dijawab? Ya. Oke, silakan. Pak Eko komencet, Pak Eko komencet. Komedian. Komedian. Terserah Pak Eko. Lempeng-lempeng baik. Komedian. Baik, kita kunci. Tim B. Bedu, dikenal sebagai penyiar dan juga orang-orangan tampan. Orang mungkin ya. Orang utat dia enggak apa-apa lah. Yang penting kita menghina. Enggak apa-apa. Salah juga enggak apa-apa tapi kita menghina. Apa dia. Jawabannya? Orang utat. Bedu disebut 3, 2, 1 silakan jawabannya. Tampan, dia tampan. Pria. Tampan jatuhnya bohong. Pria aman. Ayo.
Waktunya habis. Jangan mengeluarkan ujaran kebencian ya. Iya. Harus fitnah juga tidak boleh, boleh. Hoax. Jadi oh, jadi maksud Bapak tampan fitnah, Pak. Itu so kebencian. Sok tampan. Bagus, kita kunci. Tim A menjawab komedian, tim B menjawab sok tampan. Tim yang jawabannya benar dia yang juara, kalau tidak benar semua berarti tim A yang juara. Bedu dikenal sebagai penyiar dan juga ini dia jawaban yang dimaksud. Rewokan. Tidak ada yang benar. Ya, berarti tim A yang menang. A aja yang berewokan. Ya kan berewokan. Emang Anda berewokan enggak? Ya tapi saya enggak dikenal berewokan. Lah, dia lebih terkenal sebagai wokan daripada berewokan. Oke, berarti kita bacakan. Kita bacakan skor terakhir. Ya, berarti pemenangnya adalah tim A dengan skor 100. Itu buat Pak Eko deh, masuk Pak Eko. Kasih Pak Eko hadiahnya. Berarti dengan demikian Pak Eko membawa pulang hadiah bersama Bedu ya. Dan mohon maaf tim B, Anda tidak bisa membawa pulang hadiah. Dan bagi pemirsa di rumah, bagi Anda yang bisa membawa pulang 1 juta rupiah, yang menjawab di Instagram kita, @wib_, Anda bisa lihat jawaban dan juga pemenangnya di @wib_. Dan kita lihat kira-kira hadiah yang bisa dibawa pulang, silakan. Ya, masuk Bo Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah alat kedokteran yang dipersembahkan oleh Balsam Capsilet. Dioleskan baret-baret, silahkan bawa pulang. Alat kedokteran. Kenapa sepeda Umar Bakri, Bapak Umar Bakri nih? Sepeda ontel. Kok sepeda, Pak? Alat kedokteran, Pak. Hah? Alat kedokteran. Iya memang. Alat kedokteran. Alat kedokteran. Alat kedokteran. Ayo, mana alat kedokterannya? Alat kedokteran. Ini yang ngasih hadiah tadi siapa? Saya. Ini alat kalau misalkan sakit, kedokternya alatnya apa? Transportasi. Ya ini. Alat kedokteran. Alat kedokteran. Dokternya dekat-dekat sini kan dokter An. An maksudnya, dokter itu namanya An. Dokter An. Ya, aku menyetujui lagi. Tujuh. Dokter An. Alat ke dokter An. Alat kedokteran. Ini ya, beda saking tuanya bisa jalan sendiri. Enggak, bukan didorong. Jadi kalau tim A agak-agak darah tinggi, ya, silakan langsung datangin ke dokter An dekat sini. Ini pakai alat ke dokter An. Selamat untuk tim A. Baik, terima kasih.